Halo teman-teman semuanya, kali ini Surya mau ngasih lihat ke kalian cara menambahkan alamat rumah di aplikasi Sen. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke aplikasi Sen. Dan kalian perhatikan icon menu yang ada di pojok kanan bawah, ini dia. Kalian pilih ya yang ada tulisan saya, kalian klik aja. Setelah itu perhatikan icon yang ada di pojok kanan atas, ini. Yang ada logonya setting, kalian klik. Dan pilih buku alamat. Setelah itu kita bisa pilih tambahkan alamat pengiriman. Oke, di kolom paling atas ini kita isi nama ya teman-teman. Nama pendek aja, Surya. Masukkan. Setelah itu di bawahnya ini kita pilih daftar memakai paspor ya teman-teman, yang nomor 2 kita klik dan masukkan nomor paspor kalian ya. Kenapa kita memilih pakai paspor? Karena yang nomor 1 tadi kita daftarnya harus pakai KTP dan KTP penduduk Taiwan ya. Karena kita kan nggak ada KTP Taiwan, jadi kita pakai paspor aja. Nah, di bagian ini kita isi nomor ya teman-teman, nomor telepon yang masih aktif tentunya. Dan di bawahnya ini nomor opsional. Kalian masukkan lagi, kalau kalian cuma punya satu nomor, kalian bisa meminjam pakai nomor saudara atau teman ya. Oke, di bagian bawah ini kalian tentukan kota tempat tinggal kalian ya, karena aku ada di daerah Changhua, jadi kita geser cari Changhua ya. Dan buat kalian yang nggak bisa baca, sama kayak aku nih, kalian bisa menggunakan Google Translate ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita pilih distriknya atau daerahnya ya. Aku ada di Lukang. Nah, setelah itu tentukan kode pos teman-teman. Kalau kalian bingung, kalian pilih aja kode posnya yang paling atas ya, kalian klik. Dan di bawah kode pos ini ada nama jalan tempat tinggal kalian. Jadi kita menggunakan Google Translate ya, karena aku di sini memiliki keterbatasan, nggak bisa nulis bahasa Mandarin. Jadi kita langsung aja ke Google Translate dan ini dia alamatnya. Sebelumnya udah aku translatein di sini. Kita tinggal copy paste aja. Kita pilih nama jalannya ya. Kebetulan aku ada di Jalan Dingchao. Oke, sekarang kita tinggal tempel aja di bagian sini. Dan di bawahnya ini ada masukkan line atau LA, nomor building. Contohnya tuh seperti ini ya. Kalau aku kan tinggal di nomor 11, LA 48, line 88 bagian 1. Jadi kita nanti salin di bagian yang ini ya. Nomor jalannya teman-teman. Dan nomor rumah kalian lah. Oke, kita salin dan masukkan lagi ke aplikasi Sen. Tinggal tempel deh. Setelah itu jangan lupa ini diklik juga ya teman-teman. Dan sebelum kita klik save, kita menelitinya sekali lagi. Kalau semua datanya udah bener nih teman-teman, kalian yakin udah bener, tinggal kita klik save. Oke, kita klik ya sekarang. Dan ini dia hasilnya udah tersimpan. Mudah banget bukan buat kalian yang masih bingung, tinggalkan kritik dan saran aja di kolom komentar.